tangan JB sudah ada nih 8 warna lip paint dari Zoya Cosmetic. Langsung aja ya, ini dia swatches warnanya. Banget ya, dan kalau kalian perhatikan dandananku hari ini matching sama tempat makeup di belakang, padahal nggak janjian loh. Oke, jadi lip cream ini emang lagi booming banget ya di Indonesia, dan Zoya pun mengeluarkan lip creamnya dan diberi nama lip paint. Produk-produk kosmetik Zoya ini diklaim halal, tapi sama sekali di kemasannya tidak ada logo halal, entah karena memang kosmetik itu tidak perlu dilabelin tulisan halal, hanya makanan aja atau gimana, I don't know. Tapi yang jelas dia ini halal. Kalau misalnya dari kemasan, ini tuh sama banget kayak Botanica dan Wardah kemasannya. Bentar ya. Tada! Ini kemasannya Zoya, ini kemasannya Wardah, ini kemasannya Mineral Botanica. Mereka tuh sama ukurannya, dan bahannya juga kayak dari kaca, plastik-plastik kaca gitu. Cuman yang membedakan adalah packagingnya aja sih. Di kemasan ya tertulis Liqueur Lipstick Velvet Matte Lip Paint with Shea Butter. Jadi mungkin Shea Butter ini bikin bibir lembab ya, nggak kering. Dan di sini juga ditulis free paraben. Sepertinya karena pernah ada isu lipstick merek lain mengandung paraben, jadi di Zoya Cosmetics ini ditulis free paraben. Baunya harum-harum vanilla, menyerupai apa ya, menyerupai NYX. Secara tekstur dia creamy, tapi creaminya kental-kental gitu, nggak terlalu cair, dan pengaplikasiannya juga enak, dipakai itu enteng, sama sekali nggak bikin kering. Semua warnanya langsung keluar, tapi JB angkat tangan untuk warna pink dan warna oranye. Nectarine nomor 4, ini yang oranye. Dan Pink Powder nomor 7, ini yang warna merah muda. Kedua warna ini, entah kenapa semua lipstick warna oranye dan warna pink yang JB tahu, terutama untuk lip cream, itu tuh susah banget mengaplikasi ini ya. Mungkin karena mereka warnanya terang, jadi ketika ngoles dan dioles berkali-kali tuh kayak ada yang ke cover, tapi ada juga yang kayak bolong, gak, warnanya tuh nggak pekat gitu. Jadi dua warna ini, aku angkat tangan. Warna favorit JB adalah yang JB pakai ini, nomor 8, yang terakhir, Baked Apple. Kayak merah-merah, agak-agak gelap gitu. Lengket, tapi mungkin lengketnya karena belum kering banget kali ya. Kemarin tuh JB coba nge-swatch di tangan waktu di counternya beli itu. Dan mungkin 3-4 jam itu swatch di tangan itu langsung kering dan nggak hilang gitu. Jadi meskipun JB coba buat cuci tangan, JB gosok, bukan gosok yang kayak gitu banget ya, cuma digosok seret-seret gitu aja, dia nggak hilang gitu. Nope. Coba di kaca ya. Gak nempel juga, gak ada bekas-bekas lipstick juga sama sekali di sini. Karena dia tidak color transfer, itu berarti dia bakalan lebih tahan lama di bibir, dan
belum nyebal sih kalau makan gimana, bakalan hilang apa enggak di bagian dalam-dalam ini. Tapi overall produk dari Lip Paint Zoya Cosmetics ini bagus banget dan Jebi suka. Hai cus. Jadi hari ini tadi bisa di Royal Plaza nyari Lip Paint-nya Zoya. Udah dapat, cuman dapat 6, kurang 2. Dan tadi muter-muter ke Zoya jalan apa? Diponegoro. Saya di Diponegoro, ternyata ada stok yang enggak ada dan sekarang lagi di La Grande Mustafa. Katanya di sini ada banyak produk kosmetik. Tungguin ya, abis ini abisnya udah dapat, paling besok syuting buat TV. Dan koleksinya lengkap daripada yang di Royal Plaza sama di mana tadi? Jalan Musa? Diponegoro. Banyak banget. Harganya Rp62.000. Lebih murah Rp500 daripada yang di Royal Plaza. Hai, ini Jebi pulang kuliah. Dari tadi pakai Lip Paint ini yang nomor 3 itu udah dari jam 12 dan sekarang jam 4, 4.20-an gitu, hampir 4:30, berarti udah 4 jam setengah ya. Dan lipsticknya masih nempel dengan baik, hasilnya matte, bagus, gak bikin kering. Terus yang tadi tuh yang lengket-lengket waktu aku syuting di kamar tuh, itu karena masih belum kering ya, jadi ini sama sekali gak lengket. Terus enteng banget, hasilnya matte, gak transfer juga. Tuh, gak ada. Produk ini bagus banget, recommended, Jebi suka. Top. Oke, itu tadi 8 warna lip paint dari Zoya Cosmetics yang sudah Jebi swatch dan Jebi review menurut Jebi sendiri. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian gak pengen ketinggalan video-video yang Jebi buat, jangan lupa subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.